Waduh, tuh cewek apa dep kolektor ya? Galak bener. Ini apaan, Mbak? Itu nomor undian, Mbak. Karena Mbak sudah belanja lebih dari 500 ribu rupiah, maka Mbak berhak mendapatkan satu nomor undian. Oh, emangnya hadiahnya apaan? Tiket dan akomodasi berlibur ke Bali untuk 2 orang, Mbak. Wah, asik banget ya, Mbak, kalau bisa ke Bali ya, Mbak. Tapi nih, Mbak, saya biasanya nggak hokian kayak gini-ginian. Tapi sayang, Mbak, kalau Mbak nggak masukin nomor Mbak, karena penggunanya dilakukan setiap hari, dan nomor Mbak berlaku untuk hari ini aja. Dan kebetulan hari ini hari terakhir loh, Mbak. Oh, emang diundi ya kapan, Mbak? Siang ini, pukul 2. Jam 2? Ya udah deh, ikutan aja. Makasih ya, Mbak. Gak menang. Aneh lo. Nomor 66. Nomor saya, Mbak. Oke, selamat ya, Mbak ya. Selamat kepada Mbak Fala yang telah memenangkan 2 tiket ke Bali berserta akomodasinya. Tunggu, nggak bisa gitu, Mbak. Ini nomor 66 juga, Mbak. Wah, lo nggak usah ngaku-ngaku deh. Mana buktinya? Ini, nih. Oh, sini gue liat. Yeah, ini nomor 99. Nggak bisa lihat lo. Enak aja, Mbak. Ini nomor 66 tuh, Mbak, tuh. Jangan asal ngomong ya, lo jelas-jelas gue yang menang nih. Sirik aja lo. Sirik. Ini pasti lo yang nuker kan pas tabrakan tadi, ya kan? Enak aja lo. Jelas-jelas gue menang nih, tiket gue nih, 66. Benar-benar, coba cerita-cerita dulu ya. Gimana ya ini ya? Gimana apaannya? Udah deh, jelas-jelas gue yang menang nih. Gue nomor 66. Lo ini 99, bukan punya lo. Aduh, nggak bisa, Mbak. Harusnya saya yang menang. Lo liburan ke Nusa Kambangan aja, sana. Tenang. Sebentar, jadi jalan tengahnya ya. Jalan tengah gimana? Udah jelas-jelas saya yang menang, Mbak. Mbak, pokoknya ya, kalau saya nggak jadi berangkat ke Bali, saya akan tuntut mall ini. Saya juga, saya tutup, Mbak. Jadi gimana? Gara-gara lo nih, gue gak bisa liburan kesini sama teman-teman gue, tok. Lo pikir gue seneng apa? Ngebagi satu tiket undian gue ke lo, hah? Dasar nenek gondong. Dasar kebohong. Lo tuh? Lo! Hah? Lo yang norak. Pagi, Mbak. Selamat siang, selamat datang di Patra Bali. Iya. Silakan duduk, Mbak. Mbak, saya minta kunci kamar atas nama Fala ya. V-A-L-A, oke? Baik, saya cek dulu, Mbak ya. Mbak, saya Rafa, dan ini paket undian yang kami berdua menangin di mall, Mbak. Maaf, menurut catatan kami di sini, Mbak dan Mas hanya mendapatkan satu kamar tidur. Apa? Mbak, enggak.
Nggak mau, Mbak. Saya nggak mau sekamar sama dia. Ogah. Eh, lo pikir gue mau apa sekamar sama lo? Ih, bisa-bisa nih. Gue datang berdua, balik bertiga. Ih, ogah. Yee, GR lo. Emang gue nafsu sama lo. Mbak, pokoknya saya minta satu kamar lagi ya. Saya nggak mau sekamar sama kebo ini nih. Bener, Mbak, bener. Ya. Maaf, semua kamar sudah penuh, Mbak. Oh ya udah, gampang kalau gitu lo cari hotel lain aja. Gue mau istirahat dari tadi dengan ocehan lo tuh bawel banget, berisik lo, Mbak. Ayo dong, Mbak, usahain dong, Mbak. Ada satu lagi. Mbak. Gak bisa. Pokoknya kamar gue. Enggak, Mbak, minta tolong gue kunci. Enggak, Mbak, buat gue. Gue. Eh, tungguin. Ini lo mau masuk? Enak aja, ini kamar gue. Kamar lo gimana? Tadi lo yang bilang kan lo nggak mau sekamar sama gue. Ya udah lo cari kamar lain aja. Kamu terus nggak bisa. Lo yang cari kamar lain aja. Sana. Gue butuh kamar ini karena gue nggak punya duit buat bayar hotel lain. Ngerti? Lo pikir gue punya duit buat bayar hotel? Gak bisa. Nggak bisa. Kita menangin ini berdua. Jadi kamarnya harus dipakai berdua. Ngerti? Ya udah. Kalau lo maunya gitu, tak malam jangan grepe-grepe gue. Nangis banget gue grepe-grepe lo. Gak nafsu tau. KTP-nya dong. Nggak taunya lu banser, banji serem. Wah, resi juga lu. Udah, minggir sana. Pokoknya ini kasur gue. Mau banser kek, mau banci kek, gue nggak takut. Pokoknya awas ya, lo nggak boleh deket-deket gue. Kalau berani deket-deket gue laporin sama Komisi Pemberdayaan Wanita. Oke. Lo menang. Karena gue tidur di sofa, berarti daerah ruang tamu ini jadi teritori gue. Oke? Okay? Termasuk TV. Hah? Oke. Asal kamar mandi jadi daerah teritori gue. Oke? Dan daerah dapur jadi teritori gue juga. Lo nggak boleh makan di situ, masak di situ, naruh makanan di situ. Ngerti? Ya udah, siapa takut? Gue bisa makan di warteg kok, bahkan di kafe. Ingat ya, lo nggak boleh masuk daerah teritori gue. Kalau masuk, lo mesti bayar denda 5.000. 10.000 juga gue bayar. Oke, 20.000. Deal? Deal? Naik kapan? Jalan kaki. Mau maraton lo? Kuta kan jauh banget dari sini. Ya, so tau kan. Emang di Bali nih pantai Kuta doang. Banyak pantai deket-deket sini. Oh ya? Di mana emang? Kenapa lo mau ikut? Hah? Enggak. Yeah. Mendingan gue tidur aja daripada ikut ke pantai sama lo. Kebo. Lo yang kebo.
Ya udah tidur aja. Selamat tidur. Bye bye. Segala. Ih, siapa juga ngebuntutin lo? Orang gue juga arahnya mau kesini kok. Ya udah. Eh, lo mau kemana? Pantai. Lo, bukannya pantai arahnya ke sana ya? Emang sih, kalau ke pantai arahnya ke sana. Tapi di sini juga pantainya seru banget, sepi lagi. Ya? Pantai apaan di sana? Kuburan. Kemana-mana ya, yang jauh-jauh dari gue. Siapa lo ngatur-ngatur gue? Kau suka gue dong, gue mau kemana aja. Udah, terserah. Jangan deket-deket gue. Ntar pasaran gue jatuh lagi sama cewek-cewek Bali di sini. Eh, gear banget sih lo. Lo tau gak yang bikin bule-bule tuh? Oh, gak deket sama gue. Lo kecantikan lo. Lo sang. Apaan lo, sang? Oke, gersan.
sendirian ke hotel nggak nyasar ya? Hebat, 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 hebat. Lo nggak nyalain TV di teritori gue kan? Lo bisa lihat sendiri kan, gue lagi ngapain? Gue mandi. Lo nggak inget soal perjanjian kita, hah? Kamar mandi itu teritori gue, jadi lo nggak boleh masuk. Yeah, siapa juga yang mau mandi sini? Gue mandi luar. Iya, terus tadi ngapain lo mau kesini, hah? Beli sabun. Gak ada. Kalau lo masuk, lo harus bayar 20.000. Tapi kan gue nggak mandi. Mau lo mandi kek, mau lo boker kek, mau ngapain kek di dalam? Intinya tetap masuk, ya kan? Jadi harus bayar 20.000. Ngapain lo balik lagi? Ngambil handuk. Oh. Wait. Kalau lo mau masak mie, jangan di dapur gue. Kalau mau di luar sana. Satu lagi, kalau lo nonton TV, jangan pakai TV ini ya. Ini teritori gue juga. Kalau lo nonton, lo harus bayar 20.000. Gue satu lagi, kalau lo melanggar, lo harus bayar 20.000 per jam lo. Kalau masuk lihat-lihat dong. Iya mbak, lihatin dikit doang kok. Salah ya. Karyo ya. Mas Karyo tuh saya. Lo dari mana aja? Iya. Udah makan belum? Mas Karyo, ya. Tersakit nih sama orang lo. Tawain tasnya, ya. Ayo sayang tuh. Ayo. 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 Mana bisa dikecilin TV-nya? Ada juga volumenya dikecilin. Itu maksud gue. Ngobrol dong tadi. Ayo. Pokoknya Mas berjaya. Katanya kamu ribet, ikut tumpangan? Enggak, gak apa-apa, gak usah, makasih. Makasih ya. Oh. Udah, berantakan lagi kan? Iya. Udah yuk. Aku bantu ya. Biar aku yang ngantar aja. Aduh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini barangnya kamu pegang. Oh.
beres deh yang ini. Iya. Kamu gak bisa balik ke hotel gara-gara gak bisa naik sepeda. Terus, tadi kamu berangkat ke sini naik apa? Jalan kaki. Sepedanya? Aku tonton. Udah deh, gak usah ngedikin kayak gitu. Ah, nyebelin lah. Iya, sorry ya. Kamu lucu deh. Kamu sampai kapan di sini? Aku masih ada 5 hari lagi. Kenapa? Kalau gitu besok kalau kamu jalan sama aku aja ya. Sampai kamar kamu ya. Nggak usah ngerepotin deh. Oh nggak apa-apa lagi. Lagian kan bawaan kamu banyak. Berat, kasihan kamunya kalau bawa sendirian ya. Yakin nggak apa-apa? Yakin dong. Ya. Ya udah. Biar aku aja yang bawa ya. Enggak banget. Ma, itu siapa? Nes, kenalin ini Fala. Fala ini... Dia kakakku. Halo, Kak Fala. Aku Nesha, temannya Rafa. Iya, halo. Panggil Fala aja, gak usah pakai kak ya. Ini siapa Fal? Cowok baru lo ya? Oh, gue Niko, temennya Fala. Oh, Niko. Iya, tadi gue habis belanja ditemenin sama Niko. Soalnya katanya Niko gak tega kalau ngeliat gue jalan kaki ke hotel. Waduh, sorry ya Nik. Emang kakak gue ini suka ngerepotin kadang-kadang. Malah suka morotin. Oh iya, gak apa-apa kok. Apa? Belanja ntar mana? Oh, yuk, sini yuk. Ngapain lo ngajak cewek kesini? Lo juga ngapain bawa cowok kesini? Ha? Lo inget ya, lo gak boleh bawa tuh cowok ngobrol di sofa gue, oke? Okay? Terus maksud lo, gue suruh ngajak dia ngobrol di tempat tidur, gitu? Ya terserah lo, itu kan urusan sama keluarga lo. Yang penting gak boleh. Dan satu lagi, lo gak boleh bikin minum di dapur gue. Itu masih teritori gue. Niko, kita ngobrol di kafe luar aja yuk. Gak usah deh, Val. Lagian udah malam. Aku langsung pulang aja. Iya deh. Oh iya, Ma. Aku boleh numpang belakang gak? Nesha, kebetulan nih kamar mandinya gak bisa dipakai. Soalnya tadi malam nih, si Rafa bulak balik mulu ke belakang. Jadi usia mampet. Jadi nih, kalau kamu mau ke kamar mandi, ya kamar mandi yang di luar aja deket kolam renang, oke? Okay? Gitu ya, ya udah deh gak apa-apa. Sekarang aku juga mau pamit pulang. Ya? Nes, kok buru-buru sih? Tenang, kan besok kita masih mau jalan lagi. Oh ya kan? Iya, benar-benar.
Kalian mau jalan-jalan? Kemana? Soalnya nih, kita juga besok mau jalan-jalan ya kan? Oh iya, kalau enggak kita bareng-bareng aja. Kan kalau rame-rame itu lebih seru, ya kan? Wah, boleh juga tuh. Ya. Oh iya, kamu pulangnya naik apa? Kalau enggak mau bareng? Boleh deh. Yaudah deh, Pak, Kapala, Nesha pamit duluan ya. Iya. Kalau aku pulang ya. Iya. Pak. Iya, jadi ya. Sampai besok ya. Dah, Nesha. Lu ngapain sih pake nama aku jadi adik gue? Lah, emang muka lu lebih tua dari gue? Apa lu bilang? Lagian lu ngapain, ha? Ngajakin Nesha jalan bareng besok? Hah? Lu ganggu rencana gue sama Nesha, tau gak? Eh, mana gue tahu kalau si Niko ngajak lo berdua ikut jalan sama gue? Iya, cowok lo tuh ganjunan. Mereka kenapa? Lu ngapain udah ngajakin Nesha pulang? Dah, biarin aja. Biasalah, kade ya kan? Dia gak bakalan nerima ajakannya si Niko untuk pulang bareng. Pakai lo pikir, Mama. Dia tuh baik, cantik, lugu, lucu lagi. Mendingan juga gue kemana-mana kali. Ya, operasi plastik aja bangga. Jadi lo cemburu sama Nesha? Cemburu? Gak salah lo. Bukannya lo yang cemburu liat Niko, karena dia itu ganteng, tajir, gentle, so cute. Gak kayak lo, cowok jadi-jadian. Ih, kayak kebo. Daripada lo, cewek gak jadi-jadi. Yang ada juga jadi banser, banci serem. Ya udah, biar fair, kita buktiin aja besok. Pacar siapa yang paling oke? Hah? Oke, siapa takut? Yaudah. Dan kalau yang kalah, harus nurutin semua kemauan yang menang. Selama sisa liburan kita ini. Gimana? Bisa, bisa. Tapi satu lagi ya. Yang kalah, harus ngasih semua bagian di kamar ini. Jadi teritori yang menang. Gimana? Setuju? Setuju. Lagi di sini. Kenapa, Raf? Nggak apa-apa, sayang. Kamu pilih aja mau yang mana. Nggak apa-apa. Sayang, aku pilih yang kamu pilih aja deh, biar kompak, ya. Tapi aku pengen tahu dulu rasa kesukaan kamu. Karena katanya, rasa yang paling kamu suka itu bisa nunjukin kepribadian kamu loh. Oh ya? Masa? Ya. Sayang, kamu pilih aja mau yang mana. Kalau kamu suka rasa apa? Aku sih terserah kamu aja. Kamu suka yang mana? Aku mau rasa... Aku mau yang... Strawberry! Enggak bisa. Ini buat kamu, sayang. Kamu kan duluan yang ngambil. Kamu aja ya. Kok yang marah-marah sih? Orang gue juga mau ngasihin kok. Nih. Kamu apa-apaan sih, Raf? Kan aku belain kamu, Nes. Iya. Kan gak enak. Gak apa-apa, udah sekali-sekali. Kan aku nyenengin kamu doang. Mas, nih. Iya. Kembaliannya ambil aja. Iya, makasih. Makan, Bu. Kamu pilih rasa apa? Ini masih banyak rasanya. Oh ya, kamu tau gak? Orang yang milih rasa stroberi itu orang yang spesial. Oh ya? Iya. Masa? Kamu tau? Emang spesial ya? Aku mau kasih tahu kamu kalau kamu bisa ngejar aku. Dah. Curang Niko, tungguin. Raf, aku mau pipis bentar ya. Ya udah. Jangan lama-lama ya.
apaan nih? Ini ojek kan? Emang saya punya tamang tukang ojek apa? Ayo dong bang, tolongin saya, ini kan udah mau hujan, becek. Ya itu derita ayu, bukan derita ay. Ya udah deh. Buat tamang tukang ojek. Kenapa senyum-senyum? Ada yang lucu? Udah hujan, becek. Becek sudah teplek, buka lecek. Boketek, panjasan aja menolong ojek. Awas ya. Sini, ledekin. Kenapa? Enggak apa-apa kok. Cuma lagi liatin pantai aja. Pantainya romantis banget ya. Aku tahu tempat yang lebih romantis dari pantai ini. Oh ya? Iya. Di mana? Kita mau ke sana. Boleh, boleh. Yuk, tapi sebelum ke sana kita beli makanan dulu ya. Kalian liburan, gimana? Oke, yuk! Pagi, abang gue udah bangun. Ih, horor banget ya lo. Hororan mana coba sama kuntilanak yang gue liat semalam. Kuntilanak? Emang di sini ada setannya ya? Ya iyalah. Hantunya pakai baju tipis, warna putih, terus pas masuk ke kamar mandi, bayang-bayang gitu. Emang nggak ada yang lihat apa di sini? Sial banget sih lo. Ngintipin gue ya semalam ya. Ajar. Udah sana cepetan bangun, cepetan. Gue tunggu di luar. Iya ini udah bangun ya, abang gue bangunin gue. Pemandangannya enak malu. Iya. Bentar ya.
berdua dong. Apa? Foto berdua? Gak usah. Ayo dong, please. Matanya Pala. Ayo dong, Pak. Kan bagus untuk dipajang di kamar. Kakak adik, ke Dreamland, ya kan? Gak usah deh, mendingan liat matanya aja tuh. Matanya bagus banget punya. Iya dong. Ayo dong, Pak. Lebih dekat. Nah, gitu dong. Pelukan dong, biar lebih mesra. 1, 2. Wah, gue gak nyangka lo bisa secantik ini. Udah deh, lo gak usah pake gombal-gombalan segala. Pokoknya gue tetap gak akan ngalah sama lo dalam taruhan ini. Hey. Udah lama nunggunya? Lumayan. Kamu ganteng deh malam ini. Oh ya? Kamu juga ganteng malam ini? Enggak deh, aku bercanda. Kamu cantik banget malam ini. Niko, kamu juga ganteng banget malam ini. Makasih. Niko, aku sengaja dandan loh malam ini buat kamu. Oh ya? Makasih ya. Terus, menurut kamu gimana nih dandanannya aku? Bagus. Ada saus. Sorry ya. Belanja banget sih. Sayang, kita foto yuk. Biar ada kenang-kenangan. Boleh. Ya, yang mesra dong. Kamu sih, ini tuh baju kesayangan aku. Kan aku udah bilang tadi, aku tuh gak mau disuapin. Hei, jangan bentak-bentak gitu dong. Dia kan udah minta maaf sama lo, maafin dong. Sorry, gue mau ke toilet. Hei, jangan kasar dong sama cewek. Hei. Sorry, Mas. Gak apa-apa, bersin di toilet aja. Sorry banget ya. Ini semua gara-gara lo, Pak.
gue. Gue nolongin lo dari cowok yang kasar itu, tau gak? Eh, gue gak minta dibelain ya. Lagian ngapain sih lo ikut campur urusan gue? Hah? Siapa ikut campur? Ingat ya, gue bukan kakak lo. Dan lo bukan siapa-siapa gue, ngerti? Jadi lo gak usah sok-sok ikut campur urusan gue. Oh gitu? Dari awal tuh aku udah curiga kalau sebenarnya mereka tuh bukan kakak adik. Maksud kamu? Iya. Masa kamu gak ngeliat sih sikap mereka di depan satu sama lain? Kayak itu ada yang janggal banget. Kayak orang pacaran. Masa sih? Tapi terus kenapa mereka ngedeketin kita berdua? Mungkin mereka emang pacaran. Terus mereka berantem, dan saat itulah mereka ketemu kita. Maksud kamu, aku sama kamu cuma mainan buat mereka, agar mereka satu sama lain bisa saling cemburu, gitu kok. Ya, bisa jadi. Yaudah, kamu jangan sedih ya, kan masih ada aku. Ya. Cowok? Siapa cowok lu? Gua apa Rafa? Maksud kamu? Udah deh, lu gak usah pura-pura. Kita berdua tuh udah tahu. Lu berdua tuh sebenarnya bukan adik kakak kan? Lu pacaran kan? Sembarangan ya lo? Lu yang sembarangan? Lu yang sembarangan, tau gak? Gangguin cowok orang. Hah? Lu kurang ajar. Gue bayar lunas karena gue udah masuk ke teritori lo buat nganterin sup. Awas kalau nggak dimakan. Makasih ya.
Lo sakit ya? Kayaknya sih udah enggak ya? Kenapa? Enggak, tiba-tiba lo baik aja sama gue. Ya udah, kalau lo nggak mau gue baikin, terserah. Tunggu. Lo aja ngambek. Kita jalan yuk. Jalan. Yuk, gue. Kamu jalan-jalan. Pokoknya muter-muter Bali. Naik apaan? Udah cepetan. Ayo. Jangan ya. Siap. Mendingan lo aja yang pake, gimana? Wah, keren. Emang ini sulit. Kalau ini mirip kamu nih. Enggak, gak mungkin. Coba itu kan. Sini. Serius mau? Ini. Iya. Ya udah deh. Mau yang mana? Ini. Ini juga. Baik kan aku? Banget deh. Sebenarnya yang megang tiket nomor 66 itu gue apa lo ya? Tahu. Ya udahlah, enggak usah dipikirin. Yang penting sekarang kita udah di Bali dan kita nikmatin aja liburan di sini. Ya enggak? Gara-gara lo nih, gue jadi enggak bisa liburan sama temen gue. Temen lo? Temen lo cewek? Iya. Cantik enggak? Cantik lah. Lebih cantik dari lo ya? Bisa naik sepeda enggak dia? Bisa. Bisa berenang? Tahu deh. Emang kenapa sih? Harusnya lo bersyukur sama gue. Gara-gara gue, lo ditolong pas kecebur kemarin kan? Keren banget sih lo. Emang bener? Yeah. Tungguin dong. Kamar ya. Lo mau kemana? Gue pipis. Di kamar aja. Di kamar. Lo yakin? Hah? Gue gak harus bayar 20 ribu kan? Ya enggak lah. Serius gak sih? Iya. Asal lo bolehin gue masak dapur lo malam ini. Gue bokek nih lama-lama makan di kafe mulu, ya? Ya udah, kalau gitu lo masakin gue sekalian ya. Sip. Siap.
Sedih banget. Jadi ikut tadi. Sama-sama. Nggak usah. Ini aja. Oh, enak nih. Cobain deh. Ini oh. Cobain. Oh, lucu juga. Nggak bisa. Enggak, gimana ya dong, turun dong, Val. Gue ngantuk banget nih, gue perlu tidur, oke? Okay? Kalau enggak, lo gue kritikin. Ya udah sih, kalau lo ngantuk, tidur aja sana. Gue? Tidur? Kok gitu? Iya kan, sistem teritori kita udah gak berlaku nih. Berarti sekarang udah saatnya kita gantian tempat tidur. Lagian juga kita menahan ini sama-sama kok. Iya, jadi sekarang adilnya itu lo tidur di kasur, gue tidur di sini, di sofa, oke? Okay? Enggak. Mendingan lo yang di kasur, gue aja yang di sofa, ya? Udah lah, Raff, biar adil gantian, kenapa sih? Gak bisa gitu dong, lo kan cewek. Udah sepantasnya cewek itu tidur di kasur. Biar gue aja tidur di sini. Kok lo jadi bobo gender gitu sih? Gak suka gue. Ini persis seperti... Iya. Kayak hari pertama kita kesini, ya kan? Cuma waktu itu... Gue yang marah-marah karena lo bobo gender. Iya, tapi sekarang malah gue nyolot. Gak sama lain sama, ya kan? Iya. Tapi ya udahlah, lo aja deh yang di kasur ya. Gue udah bebas banget di sini. Gue pengen di sini aja. Oke. Ayo dong. Ya, cepetan. Bener. Iya. Kasur masih ada bed cover, jadi gue nggak perlu selimut. Oke. Thanks ya.
kalau dilihat-lihat tuh cowok keren juga. Tapi masa gue harus nyatain cinta sama dia sih? Itu kan galak banget. Udah gitu usil. Nyebelin lagi kayak kebo. Kalau gue ditolak, gengsi banget gue. Tapi belakangan ini sih dia udah lumayan seru. Waktu itu gue kecebur, dia yang nolong. Cinta sama dia sih, itu kan galak banget, udah gitu usil, nyebelin lagi kayak kebo. Kalau gue ditolak, gengsi banget gue. Tapi belakangan ini sih dia udah lumayan seru. Waktu itu gue kecebur, dia yang nolongin. Terus juga gue dibonceng keliling-keliling Bali. Seru sih. Loh, mana ya? Di sini. Gue. Oh, lo lagi ngeliatin cowok-cowok bule berenang. Ya. Lo tau aja. By the way, hari ini lo pakai mobil hotel nggak? Enggak, gue lagi males. Rencananya hari ini gue mau ke Pantai Kuta sih. Cuma gue pengen jalan kaki aja. Ya udah, kalau gitu mobilnya gue pakai. Mau kemana emangnya? Ada deh. Dah. Dasar cewek aneh. Gue berenang. Rafa. Raf. Rafa. Mungkin masih di pantai kali ya. Tersimpan keyakinan ketulusan cintaku.
perasaanku. Kau goreskan ke Kenapa, Les? Maafin aku, ya. Aku udah jahat awal ke kamu. Itu semua dengan omongan Niko, Rafa. Niko tuh bener-bener brengsek. Sedih banget sekarang, tapi aku gak ada waktu buat nanya kamu kelamaan ya. Aku harus cari Falah. Sorry. Falah, hey, Falah. 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 Fala, kamu ngapain di sini? Kamu nggak tahu apa aku cemas banget nungguin kamu pulang. Kamu nggak usah pura-pura cemas sama aku, Raf. Aku udah tahu semuanya kok. Kamu ngomong apa sih? Sumpah aku nggak ngerti. Udahlah, Pak. Kamu nggak usah pura-pura lagi sama aku. Dari awal kamu emang udah benci banget kan sama aku? Aku benci sama kamu. Maaf. Sumpah ya, aku sayang banget sama kamu. Sok-sok romantis buat nyatain pasar gue sama dia. Buktinya sekarang dia balikan lagi kan sama Nesya. Pokoknya mulai sekarang gue mesti lupain dia. Lo mesti lupain dia, Falah. Falah. Thank you.
punya surprise buat lo. Gue udah nyuruh supir dari hotel untuk nganter lo ke tempat gue tepat jam 5:30 sore. Oke? Dandan yang rapi ya. Gue tunggu lo. Fala. Shit. Jadi semalam. Maaf, setahu saya Mbak Pala nggak akan pulang sekarang. Bapak bercanda nih. Loh, ini saya serius. Orangnya sendiri Mbak Pala yang bilang sama saya. Beneran serius? Kok bisa? Ya saya nggak tahu. Mbak Pala nggak bilang apa-apa sama saya. Yaudah, makasih ya Pak. Eh, Mas Farah, Mas Farah, mau kemana? Pesawat 2 jam lagi mau berangkat loh. Mas apa? Aku sama Nesya tuh gak ada apa-apa. Emang sih, dia datang semalam ke hotel. Tapi untuk cari kita berdua. Maksud lo? Dia mau cerita kalau dia tuh abis diselingkuhin sama Nico, pacar lo itu. Mantan ya? Ya, whatever. Semalam dia bingung, lagi kalut banget harus cerita ke siapa. Makanya dia datang ke aku untuk cerita semuanya. Dan dia juga peringatin ke kamu kalau kamu harus hati-hati sama cowok itu. Dia buaya tau gak? Suka rayu gombal. Gak usah pakai cari-cari alasan deh. Itu sih paling akal-akalan cewek lo aja. Supaya dia bisa peluk-pelukin lo sambil nangis bombay di bahu lo. Ya kan? Lagian ya, kalaupun sini kok balik lagi sama gue dan dia minta maaf sampai nyembah-nyembah segala, gak akan gue terima. Emang lo gak inget apa? Dia yang bikin gue kecebur sampai gue hampir mati waktu itu. Tapi, aku kan yang nyelamatin kamu. Iya, gak usah kira aja lo. Tunggu dong, jangan marah-marah dulu. Aku belum selesai ceritanya. Mau cerita apa lagi sih? Soal semalam. Aku gak tahu kalau kamu tulis surat buat aku. Dan surat yang kamu taruh di meja itu ketutupan sama laundry baju. Jadi gak kebaca sama aku. Maaf ya. Gak usah minta maaf deh. Lagian juga gue gak, gue cuma ngerjain lo kok. Gak bikin surprise apa-apa gue. Masa sih? Tapi kata supir di hotel bilang kamu tuh dandan cantik banget dan nyiapin makan malam spesial di pantai.
Oh, bohong. Dia bohong. Salah, salah banget. Salah banget. Enggak. Palah, palah. Apaan sih lo? Hari gini masih gengsi-gengsian aja. Bilang aja kalau kamu juga suka sama aku kan? Ya kan? Aku juga suka sama kamu. Maksudnya? Kamu suka sama aku gitu? GR, GR banget. Ah, udah aku aja, ya kan? Suka sama aku kan? Kamu tuh kali suka sama aku. Maaf ya, aku tuh cuma nganggap kamu sebagai sahabat. Oh, bagus, bagus. Aku juga nganggap hal yang sama. Tapi bohong. Hah? Tapi bohong. Apaan? Tapi bohong. Apa aku gak denger? Tapi bohong. Rafa sayang. Aku juga sayang sama kamu. Ini kan flight kita. Kita harus buru-buru ke bandara nih sebelum tinggal pesawat. Iya, iya. Tunggu. Bikin aku mana ya? Aduh. Ini kemana ya? Nih, udah aku siapin. Ini buat kamu. Oh, salah tiket nih. Aku nomor 66. Ini 99 nih punya kamu. Nih, punya aku. Enggak, kebalik. Kamu yang 99, aku yang 66. Ih, bukan ya aku nih kamu. Enggak bisa. Kita, kita film kita tuh lucu juga kali ya, kalau di film. Iya ya. Kira-kira kalau di film ini judulnya apa ya? Oh iya, 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 bagus, bagus, bagus. Udah yuk, pulang yuk. Enggak mau, aku di sini aja. Kok di sini aja? Iya, abisnya juga nanti di pesawat aku gak bisa duduk dekat kamu. Iya, genit. Garin, garin, garin. Mau pulang gak? Enggak, aku mau di sini aja. Eh, aku mau di sini aja.